Halo Ciamikers, oke kembali lagi bersama saya Andri. Kali ini saya lagi berada di Juanda guys. Soto Madura itu pernah kita liput waktu di edisi yang udah lama guys. Sekarang kita lagi mau menuju ke Tirtali Food Station untuk nyobain salah satu kuliner di dalamnya. Dia konsepnya gini guys, jadi tenan-tenan yang di dalamnya itu ada pilihan dari Tirtali sendiri. Biasanya ratingnya tinggi-tinggi yang berdasarkan selera dari Tirtali. Jadi kita mau cobain kuliner yang di dalam, salah satunya yang saya incer adalah ayam taliwang Pak Kumis. Tadi mau live streaming, ya cuma nggak tahu kenapa nih kalau pakai GoPro agak susah banget live streamingnya. Nanti kita cobalah di rumah sebelum kita live streaming beneran. Kalau nanti kita ada live streaming, kita pakai HP aja mendingan ya untuk sementara. Oke, kalau GoPro sih sebenarnya bagus live streamingnya. Nah, ini kita jalan ke Tirtali Food Station. Nah, ini adanya di seberang Transjakarta Juanda, sebelahnya stasiun Juanda guys. Nah, ini Tirtali Food Station. Di sini ada tulisannya no pork no lard, yang artinya tidak pakai minyak babi dan tidak pakai daging babi guys. Tuh, di sini konsepnya begitu. Di dalamnya keren, banyak tenan-tenan. Kita masuk kayak seperti mini food court guys. Kita coba ke dalamnya. Kita cek suhu dulu ya mas ya. Cek suhu dulu. Sip. Iya. Terima kasih. Enak banget, bisa di luar, bisa di dalam. Wow. Nah, ini adalah Stephen. Apa kabar? Baik, Pak. Stephen yang punya Pindang Iga Nyonya Boh. Pindang Iga Nyonya Boh. Jadi kalau kalian mau nonton Pindang Iga Nyonya Bong ada di deskripsi ya. Ada. Ya. Mantap. Di sini banyak ya tenan-tenan ya? Oh, banyak, banyak banget loh. Ada sei sapi sini, bakmi ayam Kampung Jatinegara, Fajar Hainam Chicken Rice, kue tiao goreng, dan Choy Pan Singkawang, empal sapi, semuanya juga no pork no lard ya. Halal semuanya. Halal semua. Kita keliling yuk. Boleh, boleh. Silakan, yuk. Silakan. Thank you. Ya, kita keliling. Nah, di sini juga tempat-tempat makannya enak guys tuh. Ada bakmi Rudi, ada juga siomay ikan Tangerang. Wow, Tangerang memang terkenal dengan siomay ikan ya guys. Bakso Singkawang. Kemudian juga ada Sinar Buncit di sini. Bakmi sama nasi tim. Mantap. Ada juga ketupat Gloria yang legendaris. Jadi kalian bisa pilih sesuai selera. Nah, di belakang saya ini adalah Pindang Iga Nyonya Bong, yang salah satu kuliner yang kalian juga harus coba. Pindang iganya Ciamik sama pempek kolimnya Ciamik guys. Kita pernah liput dan ada di deskripsi kalian nonton. Nah, ini ada Sedap Bos Lampan, mini homemade noodle. Sekarang kita mau ke Ayam Taliwang Pak De Kumis. Wow. Jadi Ayam Taliwang ini jualnya apa biasanya? Kita biasanya ke paketan Ayam Negeri Bakar Taliwang, paketan Ayam Negeri Bakar Goreng, paketan Ayam Negeri Kampung Bakar Taliwang, Bakar Kampung Goreng, Mantap 1, Mantap 2. Wow. Banyak sih, ada sama plecing urap, juga ada, udah pasti ada ya. Ada urap. Wis. Atau mau gurame juga ada. Gurame juga ada. Gurame biasa paketnya, kalau paket udah sama plecing ya. Kalau gurame enggak. Ya, paketannya nasi, sambal, lalapan, si gorengan sama si ikannya. Wow, yang pakai plecing itu biasa Ayam Taliwang ya? Iya, kita masuknya ke Mantap 1. Oh, Mantap 1 atau Mantap 2. Ada juga sambal tambahan, kerupuk, sama emping melijo, kan? Ampla juga ada. Jadi di sini cabang-cabangnya selain di sini ada di mana aja? Kita ada di Grogol, ya. Jakarta Barat, di Tomang, sama di Grogol, Jakarta Utara. Ya. Kepo Instagramnya guys, kalau kalian mau lihat cabang-cabangnya juga ada di Ojol ya, kalau salah ya? Ojol ada. Ojol juga ada, jadi bisa lihat ojek online. Oh. Traveloka? Traveloka. Ada juga, lengkap. Yuk, kita cobain salah satu kenikmatan dari Ayam Taliwang Ciamik. Itu pejantan atau negeri? Kalau ini dia kampung. Kampung ya? Oh, ayam kampungnya. Thank you.
Ciamikers, ya kembali lagi bersama saya Andri. Kalau Avani lagi di Bali, saya makannya ayam taliwang, guys. Jadi di depan saya ini ada dua menu, yaitu adalah paketan dari ikan, wah dengan bumbunya nih, sambal ya. Kemudian ayam taliwang yang kampung, guys. Dan plecing. Jadi kalau kalian prefernya suka satu paket ayam taliwang plus plecingnya, kalau ini kan harganya pisah-pisah, itu ada juga, guys. Jadi lalapannya itu diganti dengan plecing, harganya Rp33.000 dan Rp36.000 tergantung dari jenis ayamnya, mau ayam yang negeri atau ayam kampung, guys. Mantap, sendoknya dapat 3 karena udah SOP-nya sendoknya dapat 3. Jangan lupa untuk sambelnya. Wow, udah ngiler, guys. Tadi kita mau live streaming, cuma pakai GoPro itu settingnya agak susah, sehingga pada saat kita live streaming sudah berhasil langsung diputus, guys. Yaudah, kita langsung aja makan aja, rekam aja video seperti biasa, guys, ya. Jadi sebelum kita menikmati, kita berdoa dulu. Amin. Makan ya, guys. Saya tumplekin aja sambalnya di sini. Wah. Dapat tempe goreng sama lalapan sama ayamnya. Kita makan. Kita cobain sambalnya. Lihat nih, guys. Mantep banget. Dari tempe sama sambalnya aja itu udah ciamik, guys. Apalagi nanti kita campur sama ayamnya, lauknya. Seger, guys. Nih, ayam. Waduh, gampang banget tuh dipoteknya, guys. Kita grogotin dulu ini. Ini enak banget nih ini. Wah. Kriuknya tuh dapat gitu, guys. Dan ini panggangannya pas banget, jadi ada kayak smoky-smokinya. Wow. Sambelnya juga pedas dan ada asin-asin gitu loh, asin-asin manis. Plecingnya, oh, kangkung plecing. Dan ini tadi langsung direbus, anget banget. Templokin di sini. Ayamnya guys, tuh. Ternyata bisa digigit tulang muda. Tadi gigit tulang mudanya enak banget. Ini sih sama nasi sama sambal ayu udah enak. Sama sambalnya. Wow. Oh. Ya. Tumplekin dulu. Ini kita belum cobain ikannya. Wow. Sambelnya, guys. Juara. Sekarang saya mau pindahin ikannya kemari. Sambal kedua kita tumpekin aja. Enak sambalnya. Oh. Seger banget ikannya. Nah, ini sama sambalnya, ikan sama sambalnya, guys. Seger. Ciamik ya. Lalapan kol ya. Wah. Wow.
smoky itu masih berasa banget. Dan bumbunya tuh ada rasa manis-manis. Dan pedasnya itu udah ke mulut. Hah? Pedas, men. Amik. Amik ya, kan? Sambalnya udah habis. Kol sama ayam. Udah ngaco ngomongnya. Kol sama ikan. Jamek kan. Grogotin pinggiran ikan ini, itu udah nikmat banget. Wow, sudah cuci tangan, ini enak banget. Kangkung plecing sama toge, sama ayam taliwang dan ikan bakarnya, guys. Dan ini adanya di Ayam Taliwang Pak Kumis. Jadi informasi akan kita cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah nonton di channel enjoyaja.com. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Dan follow Instagram kita di enjoyaja.com. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam Ciamik. Nah, ini adanya di Tirtalis Food Station. Mantap. Ciamik.